Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, semua pakat masuk kelas. Okey, apa khabar hari ini? How are you today? Okey. So, today we continue chapter 2, physics. Okey, your previous lesson is chapter 2, kinematics of linear motion. So today we will continue with 2.1. Okay, but before that, saya kenalkan diri saya. Saya Puan Rosa Anisa binti Ramli. Okay, saya akan mengajar kuliah fizik pada hari ini. Okay, bagi pelajar yang belum kenal saya lagi ya. Okay, so sebelum kita mulakan kelas, saya harap pelajar semua tarik nafas. Okay. And then mesti ada pen dan kertas. Okay, semua dah ada pen dan kertas? Okay, pastikan anda ada pen dan kertas. Okay, saya pun ada pen dan ada kertas. Okay, semua dah bersedia? Okay. Okay. So for today, learning outcomes is apply equations of motion with uniform acceleration. So today we will discuss about equation, or we call linear motion equation. So linear motion equation divide by 3. First, v is equal to u plus at. Second, v square is equal to u square plus 2as. And third, s is equal to ut plus half at square. Okay, saya yakin ya, I believe that you dah pernah jumpa this equation when you are in form 5. Betul tak? Okay, so apa yang bezanya equation ini semasa you form 5 and semasa you di matriculation? Okay, apa perbezaan? What is the difference with this equation when you study during form 5 and now bila you study dekat matriculation? Okay, dia dari segi equation sama saja, tapi dari segi application tu dia ada perbezaan sedikit. Okay, kita tengok dulu apa perbezaan dia. So semua mesti masuk kelas ya, mesti dengar apa yang saya cakap ni. Yeah? Okay, kalau kamu tak masuk kelas, kamu tak faham, takkan faham. Ini adalah basic untuk physics, untuk tajuk kinematic motion. Kinematic ni maksudnya pergerakan. Okay, so untuk chapter 2 ni kita ajar pasal pergerakan, linear motion, maksudnya pergerakan linear. So dalam pergerakan linear ni kita ada 3 persamaan yang utama yang saya dah bagi tahu tadi, iaitu persamaan, okay, saya patah balik. Saya nak beritahu betapa pentingnya chapter ni. Okay, 3 persamaan ni ada persamaan asas untuk gerakan. Ini adalah untuk gerakan linear. Maksudnya linear adalah gerakan pada satu arah saja. Linear maksudnya from one dot to one dot. Nah, dari satu titik ke satu titik. Okay, ini adalah persamaan yang paling asas. So first equation is V is equal to U plus AT. Second, V square is equal to U square plus 2AS. And yang ketiga adalah S is equal to UT plus half AT square. Okay, so pelajar kena faham equation ni. So you mesti hafal this equation. So, okay, apakah yang dimaksudkan dengan ini penerangan lanjut pasal equation ni ya. So, uniform acceleration means the acceleration does not depends on time or always constant. So, A is equal to dV over dt constant. Ini adalah okay, parameter untuk A. Okay. So, kalau kita VT plot is a straight line whose gradient is equal to acceleration. Okey, ini kita nak beritahu macam mana kita dapat nilai A ya. So nilai A kita boleh dapat, we can get from graph or from the equation. So this one we get the A from the graph. So graph, make sure graph is graph V against A. Sekejap ya, saya besarkan lagi, nampak tak graph ni? Macam saya nak besarkan lah. Tak boleh besarkan pula. Okay, the first one graph. Okay,
graph V against T, so the punya gradient is equal to acceleration. This one means okay, saya ulang balik lah. Kita ada equation tadi. For example, equation V is equal to U plus AT. So dalam equation tu ada V, ada U, ada A, ada T, ada S. So semua ni kita namakan sebagai parameter. Parameter maksudnya ataupun value, nilai satu sesuatu dalam equation. So the parameter kita boleh dapat, we can get from the equation or we can get from the graph. So untuk kita dapatkan dari graph, okay. So macam mana kita nak tahu dia punya nilai parameter itu from the graph? So the first one, you can see the graph V against T. So V against T, a gradient of the graph we call as a acceleration. Maksudnya dari graph V against T, dia punya gradient ataupun kecurunan. So saya akan campurlah bahasa Melayu bahasa Inggeris nah, sebab ada pelajar yang dari sekolah yang yang fully Melayu, fully Malay. Ini ada sekolah yang fully English. So kita tengah-tengahlah, kita seimbanglah nah. So kita raikan ke semua pelajar nah. Okay, so a graph V against T ataupun V melawan T, so the gradient is equal to A. So ini saya rasa saya revisit balik, pelajar dah pernah jumpa di zaman di form 5 ah, cuma saya nak terangkan semula sahaja. Okey, kenapa kita katakan gradient is equal to A? So kita tahu formula A is equal to V against T. Okey. So dia punya gradient adalah paksi Y bahagi dengan paksi X. Delta Y over delta X. So delta Y over delta X is equal to V over T. So V over T is equal to A. Okay, pelajar boleh dapat tak? Okay, pelajar tulis ya, saya cakap. Okay. So saya hari ini tak ada nak tulis ya. So saya harap pelajar dapat tulis lah. Ya. Okay, saya akan ulang banyak kali supaya pelajar faham lah. Okay. Second one. Okay, graph yang sama. Graph V against T. So area under the graph we get S. Ya. Kenapa kita dapat S? So area maksudnya Y time Y darab dengan X. So V time to T you can get S. S maksudnya displacement. Eh? Okay. So bila kita tengok graf, kita kena tengok satu adalah gradient. Gradient kita dapat we got A, acceleration. Kalau area kita dapat S, displacement. Okey, kenapa kita dapat displacement? Sebab area adalah darab. Nah, gradient adalah bahagi. Okey. And then, for uniform acceleration means constant value. A is constant. Kalau graph A against T, you akan dapat satu nilai A kat sini. And then, the constant. Constant maksud nilai A pada T is equal to 0. For example, the value of A is 10. And then for value of T, bila masa 10 pun dia 10 juga. Maksudnya dia, pecutan dia tu sekata, constant value. Maksudnya dia tak berubah lah. Okay, ini untuk first case. First case dia adalah untuk constant acceleration. Uniform accelerator motion atau kita namakan sebagai constant acceleration. Okay. So, bila constant acceleration, kalau kita berdasarkan diagram ni, dia ada perubahan velocity. Dia ada perubahan velocity tetapi dari segi acceleration dia constant. So, kalau kamu kita tengok velocity over time, so you akan dapat nilai A yang sama. Okay. Ini kita masukkan sebagai uniformly accelerated motion. Maksudnya gerakan pada laju seragam. Okey. Okey, ini graf. Ini macam mana? Okey. Dalam fizik kita ada representation, maksudnya nilai tu, soalan ke apa. First dia bagi dalam bentuk teks. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk diagram. So dari diagram ni pelajar kena mula belajar macam mana nak tahu. Nah, dari diagram from the graph tu the value from the graph. Nah, ini basic nah. Nanti pelajar akan jumpa lagi banyak lagi dia punya parameter yang from the graph nah. So ini basic saja nah. Okay, next.
Okay, kinematic equations for uniform acceleration. So kita discuss about uniform acceleration. Okay. So tadi saya dah bagi tahu ada tiga equation tadi. V is equal to u plus at. Okay, v square is equal to u square plus 2as, and then s is equal to ut plus at square. So pelajar, you dah tahu dia punya equation, dah tahu. And then pelajar kena kenal pasti dia punya parameter pula, apa yang dimaksudkan dengan u. Okay, so from the equation, ini cara you belajar fizik. So first bila kita dapat equations, and then kita kena kenal pasti equation, dia punya parameter. Okay, so the first parameter is u. U maksudnya apa? Initial velocity. Apakah yang dimaksudkan initial velocity? Okay, so kita ada dia punya rujukan kita. Kita ada punya rujukan adalah flow between x and y. Nah, gerakan ni banyaklah, kita pun bergerak, tapi kita nak selesaikan masalah di gerakan yang mana. So dalam case ni, for this case, kita fokus on x and y, the distance between x and y. Okay, sebab kalau kita kata kereta ni dia bergerak lah, dari sini pun dia bergerak lah, lepas ni pun dia bergerak lagi. Tetapi untuk kita faham, kita akan fokuskan the distance between x and y. Okay, sebab tu bila kita dapat satu soalan, kita kena pandai, kita pandai lukis diagram. Ini basic diagram. Okay, basic diagram maksudnya kita nak tahulah nilai u kat mana, nilai v kat mana, nilai t kat mana. Okay, saya ulang balik, apakah yang dimaksudkan nilai u? Initial velocity maksudnya, okay, kita nak calculate ada calculation between x and y. So u is initial, maksudnya velocity on passing x. Dia mula kat x ni, kita namakan sebagai u, initial velocity. And then the trolley, the kita panggil apa, car, maksudnya kereta mainan kan, ini sebagai simbolik saja kereta mainan. So velocity ni dia melibatkan semua benda. Nah, kita manusia pun bergerak, kereta bergerak, apa-apa pergerakan, basic dia macam ni. Nah, ini sebagai simbolik. So dalam contoh ni saya akan tunjukkan sebagai kereta mainan ni. Tapi konsep ni kita gunakan untuk semua perkara, semua yang menghasilkan gerakan. Okay, so u, okay, bila dia touch x, kita namakan sebagai u. Okay, and then the car ni dia akan moving. So dia bila bergerak, dia akan ada satu nilai kita panggil s. S maksudnya adalah sebagai distance between x and y. And then pada masa dia bergerak tu, dia juga ada ada quantity physics yang dinamakan sebagai t. And then kita kena ingatlah, quantity physics t ni dia sentiasa bergerak, maksud sentiasa buat, kita tengok jam tu sentiasa menunjukkan nilai. Nah, okay, t ni sentiasa menunjukkan nilai. And then bila sampai dia touch the y dot, and then di sini kita namakan sebagai v. Okay, so pelajar boleh identify tak yang mana satu u, v and a? Okay, so bila you dapat soalan pasal linear motion, first kita kena pandai dulu okay, diagram. This one is the basic diagram for this chapter. Okay, so you ada starting point at x and final point at y. So starting point we call as u, initial velocity, and then ending point because is v, final velocity. And kalau ada perubahan dari segi v, maksudnya u awal ada perubahan dari segi v, dia akan menghasilkan a. Kalau pada masa u ni nilai dia 20, and then final v pun 20, so tak akan ada a. Nah, a ni depends on bila ada perubahan terhadap u and v. Sebab a is equal to v minus u over t. Okay, so ini basic konsep yang pelajar kena tahulah, nah, untuk problem solving. Okay, untuk kuliah ni kita hanya ajak konsep saja. Nah, untuk problem solving kita akan discuss dalam kelas tutorial. Okay, so kita dah kenal pasti dia punya value parameter. Okay, ini displacement. Displacement adalah from x to y. Okay, kalau boleh pelajar lukis yang ni ya. Okay, ini basic. So bila kita belajar sesuatu konsep, nota kuliah ke, tutorial ke, kita ada satu benda yang kita namakan sebagai cream of the cream. Benda yang sangat penting, ataupun kita namakan sebagai jantung kepada
topik tersebut. So jantung pada topik ini adalah inilah this diagram and then the equation, tiga equation tadi. So pelajar kena faham betul-betul yang ni, baru pelajar boleh problem solving yang lain-lain lah. Okay. So kita tengok lagi. Okay. Itu time taken lah. Tunggu from X and Y. And then okay, ini dah saya terangkan tadi nah. Kalau velocity time graph, velocity V against T nah. So acceleration is equal to gradient. Okay, saya rasa ini previous knowledge you dah ada nah. Cuma kita nak faham kembali saja, kita revisit against nah. Okay, and then ini macam mana kita nak beritahu how to derive the equation and then get another equation. Okay, so ini V is equal to U plus AT, you have phi ni ya, ini equation. So V is dia punya parameter, V adalah final velocity ya. And then, saya terlupa nak beritahu nah. And then kita tahu bila kita sampai ke level meter pressure, kita patah balik sikit ya. Ini mungkin you tak ada masa SPM ah. Okay, bila you sampai level manipulation, U, V and A adalah vector quantity. So bila vector quantity, kita ada direction nah. Kita ingatlah kita belajar vector quantity maksudnya have magnitude and direction. Apa tu maksudkan direction? For example, this one direction to the right nah. So bila direction, bila ada direction maksudnya U dia ada possibility, dia ada dia mesti ada tanda positif or negatif. V pun dia mesti ada tanda positif or negatif. And A pun ada tanda positif and negatif. Masa kita nak buat calculation tu nah, mungkin perkara ni kita tak terangkan, tak fokus masa form 5 lah. Sebab form 5 kita anggap semua benda bergerak ke kanan, maksudnya same direction. So bila same direction, kita tak fokus sangat pasal tanda positif and negatif. Okey, tanda positif negatif ni bergantung pada kita punya reference point. Okey, dalam kes ni contohnya saya nak katakan ke kanan is positif. So ke kiri is negatif. So jika satu objek tu bergerak ke kiri, kita kena bubuh tanda negatif. So ingatlah nilai V and nilai U, V, A and S ni adalah vector quantity. So dia boleh ada tanda negatif dan positif. Okay, depends on kita punya reference point lah. Depends on kita punya gerakan tu lah. Sebab tu saya kata diagram sangat penting lah. Sebab kita nak menunjukkan direction of dia punya value lah. Direction of parameter ni. Okay, T tak ada direction. T adalah skala quantity. So T senang lah. Kita tak ada negatif or positif. Yang ada negatif positif adalah U, V, A and S. So ini kita kena fokus sikit lah nah. Kena beri perhatian eh. Okay, sekejap ya. So ini saya dah beritahu tadi. Okay, ini macam mana you nak dapat nilai A. A is equal to V plus U minus T. Okay, ini from the graph. Ini ada dari equation. So pelajar sekarang kita kena set mind dah lah. From the graph and from the equation eh. Kita representation maksudnya kita konsep fizik ni kita boleh representkan, kita boleh hadirkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk equation and then dalam bentuk graph. Nah, dalam kedua-dua bentuk ni pelajar kena mula belajar lah macam mana kita nak represent satu konsep fizik dalam bentuk graph dan dalam bentuk equation. Okay. Mungkin agak baru untuk pelajar tapi tak apa nah, kita belajar sama-sama nah. Okay. So bila you rearrange the formula, you akan dapat the first formula V is equal to U plus AT. And then the second formula U S is equal to UT plus half AT square. Ini saya tak terangkan sangat lah. Sebab derivation ni pelajar boleh tengok sendiri lah macam mana pula dapat dia punya equation. Okay, and then lastly V square is equal to U square plus 2AS. Okay. So untuk kuliah kita hanya bagi tahu konsep saja and then dia punya cara penggunaan formula tu. So untuk lebih mahir lagi pelajar boleh berbincang dalam kelas tutorial eh. Dalam kelas tutorial lah untuk problem solving. So saya tak ada contoh lah untuk problem solving. So untuk kuliah ni kita ajar konsep saja.
So sebelum kita tengok learning outcomes 2.3, saya ulang balik. So untuk learning outcome 2.2, yang paling penting ada tiga konsep tadi lah, tiga formula tadi. Okay, sekarang now we continue with learning outcomes 2.3, projectile motions. Maybe these motions are baru new for kamu baru dengar. Okay, tak apa, kita akan terangkan sesuatu. Apakah maksud projectile motion ni? Okay, learning outcomes today, projectile motions. So after the end of the class, so students should be able to describe projectile motion launched at an angle theta, as well as special case when theta is equal to 0 and theta is equal to 90. Okay. Okay, ini adalah tajuk projectile motion. Okay, projectile motion ni merupakan satu. Okay, sebelum ni kita, saya ajar tadi linear motion. Linear motion, contoh persamaan V is equal to 7 plus 80. Itu untuk linear, maksud untuk satu paksi sahaja, sama ada paksi X sahaja atau paksi Y sahaja. Linear lah, linear atau paksi X sahaja. Okay, bila satu objek itu berada mengalami gerakan pada paksi Y, kita namakan sebagai free fall motion. Okay, macam ni lah. Macam ni lah, kamu jalan-jalan-jalan kan, boring-boring belajar fizik ni, boring-boring jalan-jalan, kita panggil linear motion. Okay, kita kehidupan hari-hari, kita semua linear motion. Maksudnya kita bergerak pada paksi X. Kamu bergerak ke dapur. Kalau kamu dah agak pergi dapur, pergi ambil minum air dulu, okay, bergerak ke dapur, itu kita namakan sebagai linear motion. Okay. And then, ini cerita. Okay, baru ni kita tengokkan yang ada kes yang kat Jambatan Pulau Pinang tu. Dia pergi, dia nak minum air. Dia nak minum air, tiba-tiba dia tergelincir. Tergelincir tu, dia jatuh tu, gerakan adalah pada paksi Y. So, gerakan pada paksi Y kita namakan sebagai free fall. Ingat tadi linear motion adalah gerakan pada paksi X. So kita hari-hari sekarang ni kita ada gerakan pada paksi X. Itu ada gerakan linear motion. So bila kamu gerak and then you jatuh, ini gerakan pada paksi Y, kita akan namakan sebagai free fall. Okay, apa itu free fall? Definition of free fall. Free fall motion is linear vertical. Vertical tu, kena pelajar kena faham istilah. Vertical maksudnya paksi Y. Horizontal paksi X. Istilah-istilah tu pelajar dah kena familiar dah lah. Maksud label vertical ni kita banyak sebut. Vertical, horizontal. Sebab apa? Sebab kita belajar pasal vector quantity. Sebab gerakan V semua tu ada vector quantity, so dia ada direction. So direction kan ada horizontal, ada vertical. Okay, kita tengok sikit. Okay, the only force acting on the object is the pull of gravity. Free falling object does not encounter air resistance. All free falling objects on earth always accelerate downwards. So dalam keadaan bila gerakan tu pada paksi Y atau kita namakan sebagai free fall, nilai A kita gantikan dengan nilai G. Okay. Okay, so apa terjadi pada persamaan tadi? Okay, sebab tu saya kata you kena hafal persamaan tadi ya. Persamaan asal ada V is equal to U plus 80. Okay, so bila persamaan, okay, basic equation tadi V is equal to U plus 80. Tapi bila dia dia mengalami situasi free fall, nilai A tadi kita gantikan dengan negatif G. Kenapa kita gantikan negatif G? Sebab bila gerakan free fall, so A itu adalah disebabkan oleh G. Tapi sebab G, okay, objek ni bergerak ke bawah. Bila bergerak ke bawah, ini kita namakan sebagai kita punya reference point. So bila ke bawah, kita kena buat tanda negatif. Okay, ada pelajar tanya, madam, masa kita nak buat equation tadi, kita dah buat V is equal to U plus negatif V is equal to U minus negatif GT. Adakah nilai G ni kita nak buat negatif lagi?
tak perlulah sebab kita dah masukkan dalam equation. Nilai G adalah 9.81. Tak perlu buat tanda negatif. So kalau kamu buat tanda negatif, negatif jadi positif pula. Nah, dia jadi gerakan linear motion pula. So dalam gerakan free fall, apa yang beza? Okay, yang beza hanyalah kamu gantikan nilai A dengan negatif G sahaja. Okay. Tengok boleh tak? So ini asas formula dia apa? B squared is equal to U squared plus 2AS kan? So kata A tu kita gantikan dengan negatif G minus G. So the new equation is B squared is equal to U squared minus 2GS. Okay, so fizik ni dia bukan susah lah. Dia macam ni ya. Dia contohnya for example this formula. Asas-asas formula kita jumpa B is 7 plus 80. Kenapa formula ni dah berubah pula? Nah, so dia berubah sebab dia ikut keadaan. Nah, dalam fizik sebab kita ada vector quantity. Bila ada vector quantity kita ada direction and then kita ada case. Nah, so formula ni kita akan dapat the new formula. Ni formula ni adalah negatif GT. Kenapa negatif GT? Sebab dia ada free fall. Bila free fall, the value of A kita replace by negatif G. Boleh tak? Okay. So, S adalah vertical displacement. Nah, S vertical displacement. U is initial velocity. And then V adalah final velocity. Okay. Maksudnya bila free fall dia mesti ada dia punya reference point lah, titik mula-mula dia nak free fall tu kat mana. Nah, okay. So yang initial tu kita namakan sebagai initial velocity lah. And then bila benda tu dah jatuh ke bawah kita namakan sebagai final velocity. Okay. Saya tak boleh baca komen pelajar lah. Tidak, saya boleh tahulah apa pelajar nak tanya lah. Okay, biasanya pelajar dia akan selalu tanya. Ni, nak buat tanda G ni nak buat negatif lagi tak? Ha, itu soalan pelajar tanya lah. Nah? Okay. Okay, kita tarik nafas sikit. Okay, pelajar dah apa nota pelajar yang ada? Oh, nanti kalau pelajar kelas saya akan suruh upload apa yang you dapat dalam kuliah ni. So, untuk kamu lebih faham, kita kena apa, jangan teka. Okay, untuk apa-apa, okay, untuk kelas saya nak beri tips sikit lah, untuk kelas PDPR ni, kita memanglah kita tak berjumpa pensyarah, kita tak berjumpa kawan, kita seorang-seorang sahaja kan, di rumah ke, di mana kan. Eh. So, kita kena create satu situasi, maksud persekitaran yang kita selesa. Nah, okay, bila kita belajar ni, kita kena ada satu pen dan satu kertas. Kita tulis balik. Nah, apa pensyarah cakap tu, kita tulis balik. Memanglah semua tu kita boleh tengok balik video lah. Sebab tapi video sangat banyak lah. Kita tak tahu yang mana paling penting. Contohnya, maksud saya macam ni lah. Macam yang kita kena ambil cream of the cream. Maksudnya setiap chapter tu dia ada satu yang sangat penting. Ataupun saya suka beritahu kata itu jantung pada satu chapter. Nah, kamu tulis yang penting tu. Ini terus-terus tampal dekat bilik. Nah, baru kita nampak kita punya emosi kita, kita punya apa kehendak kita untuk belajar dengan lebih baik. Nah, kalau kita tak tulis tu, semua adalah handset. Saya selalu beritahu pelajar handset yang pandai lah. Kita tak pandai juga. Okay. Jazli kata apa? Memang suka minum air. Tak apa lah. Saya hari ni tak ada air. Oh, saya pandai air. Nah, okay lah. Online ni kita duduk je lah. Kita ada air. Nah. Equation 3 and 4. Equation 3 dan 4 sama. Equation 3 dan 4. Yang mana? Dalam equation awal jadikan negatif G. Okay. Okay, saya ulang balik dah. Okay. Kita ada tiga equation yang utama. V is equal to U plus 80. Nah, kita ulang balik. Okay, okay. Ini pelajar kalau nak kata equation yang keempat pun boleh. Nah, okay, bila kita kita ada equation tadi, ada equation untuk linear motion. Nah, yang tiga tadi V is equal to U plus 80. Yes, ke atas positif. Ya, kot betul Amirul Akmal. Okay, nah. Macam ni. Okay, tiga equation yang utama tadi adalah V is equal to U plus 80, V squared is equal to U
square plus 2as, and s is equal to ut plus half at square. Itu you boleh tuliskan sebagai equation pertama, yang first, 1, 2 dan 3. Okay, equation yang keempat ni adalah apabila equation yang tadi juga, tapi kita tambah, kita gantikan dengan g. Okay, ini kan maksud Naziru dia equation yang keempat. Tak apa nah. Maksudnya bila free fall, equation tu kita gantikan negatif g. Okay, and then yes, ke atas positif betul. Okay, kita nak tentukan nilai positif or negatif ni kita bergantung pada reference points. Bergantung pada kita assume. Nah, biasanya kita assume, okay, bila you nak selesaikan masalah, kita biasa kita draw x-axis and y-axis. Nah, so you draw x-axis, x and y-axis. So saya selalu beritahu pelajar, kita katakan ke kanan is positif, ke atas is positif, bawah negatif, kiri negatif. Ini kita assume. Tapi ada kawan kita seorang lagi, dia kata saya nak kata ke kiri is positif, ke kanan negatif. Boleh tak madam? Boleh, tak ada masalah, itu anggapannya. Nah, tapi secara universal, secara kata apa, secara umumnya dunia ni kata kanan positif, atas positif, bawah negatif, kiri negatif. Tapi ada pelajar yang nak kata, saya tak malah ke atas positif, saya nak ke atas negatif, tak ada masalah. So bila dia ke atas negatif, ke bawah dia positif. Nah, ke kanan dia negatif, ke kiri dia positif. Nah, dia nak lain pada yang lain lah. Tapi make sure dia dia stick lah dengan dia punya assume tu lah. Assume tu maksudnya kita anggap. Nah, tapi untuk kelas saya lebih suka pelajar assume. You draw paksi X and Y, and dia ke kanan positif dan ke atas is positif. Okey, Amirul Akmal, mana? Kalau roket bukan guna formula momentum kok. Hot dah tupak. Okey, kita momentum chapter lepas ni ya. Okey. Equation bawah sekali tu pun macam mana nak dapat? Equation yang mana? Ikimaru? Yang ni kah? S is equal to ut plus negative gt square kah? Okey, asal-asal formula ni adalah S is equal to, okey. Ikimaru tulis. S is equal to ut plus half at square. Nah, ataupun S sama juga dengan ut tambah at kuasa 2. Tapi A tu kita gantikan negatif g. So bila gantikan negatif g, kita akan dapat persamaan ini. Okey. Boleh Ikimaru? Equation bawah sekali tu puan macam mana nak dapat? Yang ni. Yang ni kamu rearrange balik formula lah. Okey. So yang penting kita persamaan 1, 2 dan 3 sahaja ini kamu susun balik kamu dapat yang ni. Eh? Okey. Okey, seterusnya ini free fall. Eh? Free fall maksudnya paksi objek yang jatuh secara vertikal, maksud secara paksi y. So bila jatuh secara vertikal kita namakan sebagai negatif g. Okey, kadang-kadang 9.8. Okey, nah. Okey, nilai g tu saya faham lah. Masa you sekolah form 5, kita nilai dia adalah 10. Okey, bila you nak di matriculation, kita lebih tepat lagi. Kita guna nilai g adalah 9.81. Okey, 9.81. Okey. Nah, kita lebih tepat. Bukan kita kata masa you form 5 tu tak sama lah. Sebab form 5 kita nak bagi kamu kenal dahulu. Bila you masuk level matriculation, kita nak lebih tepat lagi. Kita nak maksudnya kalau ayat tu masa form 5 kamu belajar surface saja. Bila level matriculation ni kita dalam sikit, kita lebih spesifik lagi lah. Nah, okey. Okey, nilai G ni juga, ini nilai 9.81 ni saintis buat eksperimen. Eh. Dia buat eksperimen, dia dapat ni. Mungkin nilai sekarang bukan 9.81 lagi, saya tak tahulah. Nah. So, saintis buat eksperimen ni lah. Nilai G adalah 9.81. Nah. Okey, so tak ada pihak yang boleh menyangka lagi lah nilai G ni. Nah. Kalau ada pihak boleh menyangka, boleh kongsi lah. Nah. Okey. Okey, kita tengok lebih lanjut lagi pasal tanda negatif or positif tadi. Eh? Okey. Okey. Untuk fizik, kita mesti ada reference level, reference point ataupun origin. Kita mesti ada titik rujukan. Nah,
Okey, ini titik rujukan kita. Okey, bila satu objek tu kita baling ke atas, nah, from A upward journey, kita namakan sebagai upward journey. A ke B ke C ke D dan ke E. And then benda tu akan jatuh balik. Okey, so bila upward journey ni, kita namakan displacement tadi apa? Displacement adalah, kita ada V, displacement adalah S. Simbol S. So S adalah positif. Kenapa S positif? Sebab dia ke atas. Okey, saya ulang balik sekali lagi ya. Pasal reference point ni. Ya. Reference point maksudnya kita lukis paksi X and then paksi Y. Nah, untuk saya rasa untuk KMKK ni kita guna ni lah, guna ketetapan ni lah. Maksudnya ke kanan is positif, ke atas is positif. Mudah. Nah, kita tak payah tukar sebab kita akan jumpa banyak lagi vector quantity dalam chapter yang akan datang. Nah, kalau kita tak lepas lagi side negatif, side ke atas negatif, side ke atas positif, kita akan confuse nanti. Nah, saya bukan kata ke atas negatif salah, nah, tapi untuk syllabus kita, kita gunakan ke atas is positif. Nah, so our jenis displacement is positive, velocity positive, tapi G adalah negatif. Kenapa G negatif? Sebab G always downward. Okey, untuk downward jenis, okey, displacement is positive, velocity is negative, and G adalah negatif. And objective turun ke bawah, nah, displacement positive, velocity negative, and acceleration negative. Okey, kalau objective jatuh ke bawah lagi, displacement negative, velocity negative, and G always negative, nah. Kita tak kisahlah benda tu, objek tu ke atas ke bawah, nilai G adalah sentiasa negatif. Okay. So bila di highest point, V is equal to zero. Nah, kamu sat lagi, boleh sat lagi, rehat sat lagi, duduk dalam pidapok sat lagi, ambil cemcah, baling ke atas ni. Contoh, kamu baling ke atas, cemcah tu dia ada satu ketinggian yang maksimum height, nah, sampai satu ketinggian. You punya sudu, apa-apa objek, saya beri contoh sudu lah sebab kamu ada kat depok kan. Kamu baling sudu ke atas, then dia pada satu ketinggian dia akan jatuh balik. Sebab apa? Sebab pada ketinggian maksimum, at highest point, velocity V is equal to zero. Okay, nilai G, yes. Amar, betul Amar? Nilai G adalah sentiasa negatif sebab dia sentiasa ke bawah. Okey, ini adalah untuk graf satu objek yang kita baling ke atas and then dia jatuh ke bawah. Yeah. So displacement maksudnya, malah displacement adalah positif and then dia jadi negatif. Yeah. Okey. So kita ada lagi projector motion, kita tak masuk lagi, yang tu yang penting sikit. Yeah. Sebab yang tu kamu tak pernah jumpa masa form 5. Yeah. Okey, kita masuk projector motion. Okey, G bukan force, ha? G adalah nilai, value, eh? G adalah acceleration, pecutan graviti. Eh? So G bila kita, sebab Amirul kata apa, betul ke G adalah force? G bukan force, ha? G adalah pecutan, acceleration. Acceleration maksudnya vector quantity. Tapi untuk case pre-fall, G always downward. Semua G sentiasa ke bawah. So tandanya negatif. Sebab tu equation untuk free fall, G always negatif. Eh? Ya, yeah, betul Haris. Eh? Walaupun objek tu dia ke atas, nilai G sentiasa downward. Okay. Downward acceleration ya Haris. Haris Irfan, bagus. Eh? Tak apa, kita berkongsi. Eh? Okay, mungkin kadang-kadang saya faham. Kadang-kadang konsep masuk form 5 tu, kita bila kita data matrix, kita upgrade balik kita punya knowledge. Eh? Okay, sekarang saya nak nak kenalkan satu lagi projectile motion. So a motion, apa itu? What is the projectile motion? A motion where the projected object travels at a uniform velocity in the horizontal direction while at the same time undergoing acceleration in the downward direction under the influence of gravity. Ataupun bahasa mudah, projectile motion ni saya boleh katakan sebagai gerakan dia ada gabungan, eh? Dia ada gabungan paksi X dan paksi Y. Eh? So kita ada tiga case untuk projectile motion. Okay, yeah, the first case adalah horizontal motion with no gravity.
Second case, vertical motion only with gravity. Ini kita namakan sebagai free-fall tadi. Ini adalah combined horizontal and vertical motion. Ini kita namakan sebagai projectile. Okay, so saya ulang balik. Tadi kita belajar tadi pasal gerakan linear. Linear motion maksud gerakan pada horizontal motion. So horizontal motion, no gravity. So persamaan dia, saya beri contoh satu persamaan saja nah. V is equal to U plus AT. Dia ada tiga semua, saya tak ulang balik. Dan saya ambil yang contoh satu saja. Okay, untuk vertical motion pula adalah vertical motion only with gravity. Apa-apa gerakan pada paksi Y, sama ada gerakan tunai ke atas atau ke bawah, dia dipengaruhi oleh gravity. So nilai A dalam horizontal motion tu kita gantikan dengan negatif G. So tadi kita dapat V is equal to U plus AT. Untuk vertical motion, V is equal to U negatif GT. Negatif GT. So nilai A kita ganti dengan nilai G, gravity. Okay, sekarang kita nak tengok pula projectile motion. Projectile motion adalah the motion yang kita combine horizontal and vertical. Okay, ada kala kita ada kita combine lah gerakan horizontal and vertical. Ingat horizontal maksudnya horizon lah, paksi X, vertical paksi Y. Okay. Okay, untuk projectile motion maksudnya kita gabungkan gerakan pada paksi X, paksi Y. Benda yang paling mudah kita tengok adalah main bola. Kamu tengok main bola. Nah, bila bola tu sampai and then dia sepak. Bila sepak, dia tendang sepak. Right? Bila bola tu ditendang, dia mengalami projectile motion lah, sebab dia ada gerakan pada paksi X dan pada paksi Y. Sebab tu saya tengok pemain profesional, dia belajar fizik sah, dia belajar projectile motion. Macam mana satu bola dekat kaki kau ni, kata siapa, kau minat apa, salah. Salah ni dia sepak bola tu tepat kepada rakan dia tu. Saya tak tahu pemain bola nama apa lah. Dulu saya tak tahu Ronaldo ke semua. Ronaldo main lagi lah bola. Nah, kita tengok macam mana Salah ni dia sepak satu bola tu tepat kena kaki Ronaldo. Contoh lah, betul tak? Nah, okay. Sebab apa dia tepat? Sebab dia belajar fizik lah. Dia tahu dia dah buat pengiraan lah. Bila dia sepak dengan kelajuan ni, dengan sudut ni, dia akan capai kat kaki kawan dia yang dia nak pergi. Dia nak passing through kat siapa lah. Nah. So pemain profesional dia belajar projectile motion lah. Nah, sebab tu kita seronok tengok lah bila bola tu sepak kena kat kaki tu. Bola tu sepak kena kat kaki tu. Nah, bila dia tendang lah. Nah. Kalau kita tengok anak kita, anak saya lah kalau main bola, saya tengok kat padang tu sepak tangan ni pikut lain lah, sebab dia tak belajar fizik lah. Dia tak tepat dia punya sudut dan laju. So projectile motion ni adalah gerakan pada paksi X, paksi Y lah. So projectile motion ni kita divide by tiga lah. Nah. Satu projectile motion yang ada angle. Nampak tak ni projectile motion? Dia ada angle. Nah, kalau kita lihat angle. Okay. Yang ketiga ada horizontal projection. Yang kedua horizontal projection. Okay. Buat apa ni? Sorry nah. Okay. Okay. Ni projection at angle. Kita balik satu benda and then dia ada angle kat sini. Ni ataupun saya kata tadi kamu hit the ball, balik bola ke. And then ada angle. Satu lagi horizontal, maksudnya dia pergi, dia tak ada angle. Pada paksi X tak ada angle. Pada paksi Y pada ada angle. And then dia jatuh secara projection. Okay, kita tengok satu-satu. Okay. So ini consider an object projected with a velocity U. Okay. At an angle. Okay. Saya akan ajar yang ada angle. Kita start yang ada angle. So bila ada angle, maksudnya ini paksi Y, paksi X. Y axis and X axis. So bila satu objek tu dia bergerak between X axis and Y axis, so dia ada angle. Ni angle dia. So bila dia ada angle, kita namakan sebagai ini sebagai UX and sebagai UY.
Okay, so objek that objek dia terus bergerak, nah terus bergerak, so dia ada okay permulaan kita namakan sebagai US and UY. Bila dia bergerak satu titik kita namakan sebagai X and VY. And then bila dia mencapai maximum point, at that point kita kata VY is equal to zero. Macam tadi saya suruh baling satu objek lah. So, apa-apa objek bila kita baling pada satu ketinggian yang maksimum, VY is equal to zero ataupun kita namakan sebagai maximum point lah. Okay, and then dia patah balik. Okay. Okay, the object travel up and down the path of motion parabolic. Okay. So, saya nak kenalkan dulu lah. So, dalam kes ni, AY is equal to negative G. Kenapa AY is equal to negative G? Nampak tak? Macam mana saya nak zoom lah. Tak boleh nak zoom. Sekejap lah. Entah, tak boleh nak zoom lah. Okay, kenapa tak AY is equal to negative G? Ingatlah, AY always negative G. Sebab AY adalah, Y itu sebagai simbol lah. Y itu adalah, maksudnya adalah sebagai vertical. So, gerakan yang vertical, nilai A is equal to negative G. So, the X is equal to zero. Okay, untuk gerakan projectile motion ni, ini keyword yang penting. AY always, the value always negative G and AX is equal to zero. Okay, kenapa yang penting yang kamu kena tahu ni? Sebab equation kita nanti kita nak dapat new equation. Okay. So, apakah kita maksudkan dengan initial velocity? Bila gerakan itu menghasilkan angle, maksudnya projectile motion yang ada angle, UX itu maksudnya U cos theta. UY is equal to U sin theta. Okay. So untuk Y is negative G atau kita namakan sebagai free fall juga. Okay. Ini yang saya nak beritahu tadi ni. So, untuk paksi Y, okay, kita katakan projectile motion ni adalah gerakan pada paksi X dan Y ataupun gabungan ataupun salah satu. So, untuk paksi Y, VY is equal to UY minus DG. Nampak perasan tak? Ini adalah persamaan untuk projectile motion. Untuk free fall equation. Free fall equation, kita gantikan nilai A dengan nilai negatif G. Okay, nampak tak? Asas-asas persamaan ni apa dia? V square, V kuasa 2 bersamaan dengan U kuasa 2 plus tambah 2AS kan? Tapi untuk gerakan pada paksi Y, nilai A itu menjadi negatif G. Ataupun kita namakan juga sebagai paksi Y ni adalah gerakan free fall. Ataupun kita namakan sebagai gerakan free fall. Ataupun kita namakan sebagai gerakan vertical. So dalam fizik ni kita ada paksi X dan paksi Y. So bila paksi Y, okay, make sure bila you guna paksi Y, semua Y. VY, UY and then negative G. T dia tak ada paksi X dan Y, T dia tak ada direction. So kalau guna VY, SY, make sure SY. Kamu jangan campur lah. Saya guna VY tapi guna SX, tak boleh. Y maksudnya semua gerakan yang pada paksi Y. Okay. Tetapi untuk gerakan pada paksi X, untuk horizontal component, okay, asal macam ni. Okay, asal B is equal to U plus AT kan. Tapi bila add horizontal component, kita ada ni X kecil ke bawah ni. Ini menunjukkan direction untuk X component. So bila untuk horizontal component, nilai AX ni dia jadi apa? Dia jadi zero. Okay. Ini konsep. So untuk paksi X nilai AX jadi zero. So persamaan kita tinggal apa? VX is equal to UX. Okay. Dalam final exam PSPM, persamaan yang diberi hanya adalah V is equal to U plus AT. So persamaan ni tak diberi tapi kamu dah faham konsep bila paksi X, AX is equal to zero. So persamaan kita akan come out with a new equation. VX is equal to UX. So persamaan yang asal yang bagi dalam PSPM hanyalah B is equal to U plus AT. Tapi bila kita nak menyelesaikan masalah, kita dah jumpa dah. BY is equal to UY minus GT. VX is equal to UX. Kenapa you dapat VX is equal to UX? Sebab AX is equal to zero. Kenapa you dapat BY is equal to UY minus GT? Sebab A is equal to negative G. Boleh?
Okey, kita ada 10 minit lagi nah. Okey, ini nombor dia lah. Okey. Bila kita nak the magnitude of velocity, kita kena guna persamaan V is equal to x square plus v plus square. Ini dalam vektor lah. Vektor part component x and component y. So direction of velocity. Direction adalah tangent theta. Ini kita bincang dalam cik tuan lah. Okey. Okey. Okey, saya nak kenalkan dengan parameter case. Okey, apa kita maksudkan maksimum height? Maksimum height ini kita tengok ini paksi y. So dia adalah sebagai s y. So bila maksimum height kita dapat formula macam ni eh. Sebab apa? Sebab sy is equal to vy is equal to 0. So kita dapat sy. Tengok. Nah asasnya sy tapi diganti dengan h pula nah. Kadang-kadang pelajar macam tu dia rasa susah fizik ni. Sat sy, sat h benda yang sama tapi bila situasi yang berbeza kita tukar nama dia nah. Asasnya ni sy tapi kita nak sebut sebagai ketinggian kita namakan sebagai h pula. Tapi secara basicnya adalah sy nah. So kita ada sx, sy. So sy ni adalah ketinggian nah. Okey, okey, ini untuk time to reach maximum height. Ini formula nah. Kita dapat di sinilah. So bila maximum height vy is equal to 0 lah. Ini konsep lah. Okey, time of light. Kalau time of light maksudnya kita kena darab dengan 2 TH sajalah nah. Maksudnya kenapa? Kenapa kita kena darab 2 darab ni? Sebab TH ni mewakili separuh bulatan parabolik tu nah. So satu objek dia ketinggian maksimum bawah separuh ni kan. And then dia nak fly satu lagi sebab tu kita darab dengan 2 nah. Okay, range lah. Range adalah pada paksi x, sx ya. Sx kita namakan sebagai range. Range maksudnya boleh pergi jauh mana. Nah. Okay. Okey, ini kita namakan sebagai range lah. Range paling jauh pada sudut berapa? 45. Ini saya kata tadi ni pemain profesional dia dah tahu dah. Dia nak kena jarak berapa? Dia ubah dia punya angle ni, velocity semua ni lah. So dia nak satu objek tu pergi jauh, sudut 45 lah. Kena objek tu dekat sikit, 75 lah. Okey. Okay, ini nanti saya boleh tengok semula. Okay, example saya tak sempat nak. Ini tak apa pelajar saya tengok, nanti pelajar cuba buat nah. Ini akan dibincangkan dalam tutorial lah. Okay, pelajar tengok nanti bincang dalam tutorial lah. Saya tunjuk je okay, macam mana kita dapat maximum height, range, range ataupun sx. Nampak formula ni? Ini UST saja nak. Asas-asas formula apa? Asas-asas formula dia, the original formula adalah s is equal to ut plus half at square kan? Tapi bila dia sx, a is equal to 0. So formula tinggal yang ni saja. So bila kita menjawab soalan, tapi kita study fizik kita kena faham kenapa kita guna formula tu dan dia punya asbab dia nak. Okay, example ni saya tunjuk saja nanti pelajar boleh tengok contoh sebab kita dah tak sempat nak bincang lah. Okey, saya tunjuk contoh ni. Okey, nanti pelajar boleh tanya pun syarah lah. Benar saya tak sempat nak explain. Okey, kita tengok lah. Okey, itu kita nak tengok direction lah. Velocity Vx square plus V1 square direction kita guna tangent theta lah. Lencong tu kan? Oh lencong, ya. Buffering. Okay, sekejap okay, so pelajar, mana soalan saya tu? Pelajar kena scan QR code ni lah untuk attendance lah. Okay, saya ambil masa. Ini ada soalan, sorry. Okay, ni soalan, okay.
First question, uniform escalation means the escalation does not depends on, okay, pelajar jawab A, B, C or D. Okay, number two, range is the travel. Okay, jawapan A, B, C atau D. Okay, so pelajar dah ada jawapan, nanti pelajar kena isi dalam attendance. Nah, dalam attendance ni ada satu kolom sebagai soalan tadi lah. Tak ada soalan, ada jawapan saja. So you answer the correct jawapan yang betul lah. Nah, jawab dengan betul lah. Nah, kita nak tengoklah pemahaman pelajar sepanjang kamu ikuti kelas ni. Faham tak apa maksudnya uniform escalation dengan range tadi ni? Okay, saya rasa masa pun dah nak tamat. So, saya harap pelajar terus bersemangatlah, nah, belajar fizik, nah. Okey, kita dah tamat chapter 2, kita akan jumpa dengan chapter 3 pula, ya. Tamat. Okey, assalamualaikum. Bye bye. Habis kan? Oh, yeah.